Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilipat sekecil kuku, kalau dibentang seluas salam. Kalau membilang dari satu, kalau bertanya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Pada hari ini kita akan bersiaran tentang webinar Kerangka Standard Bahasa Melayu bagi siri yang ketiga, Kelolaan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi saya Zanaria Ibrahim selaku moderator pada hari ini akan bersama-sama dua orang panel jemputan kita, iaitu Prof. Rohizani dan juga Dr. Wan, yang akan membincangkan tentang Kerangka Standard Bahasa Melayu. Jadi sebelum pergi lebih jauh, elok kiranya saya memperkenalkan panel undangan kita pada hari ini. Saya kira dua jelitawan yang cantik orangnya. Di sebelah saya ini ialah Profesor Madya Dr. Rohizani binti Yaakob, didatangkan khas dari utara tanah air, jauh ya. Bermaksud sesuatu yang sangat besarlah untuk dibicarakan, kerana datang dari jauh sanggup ke Kuala Lumpur untuk bercerita tentang Kerangka Standard Bahasa Melayu. Ya, begitu Prof. Jadi saya perkenalkanlah Prof. Rohizani ini sebenarnya panel tetap Kerangka Standard Bahasa Melayu, dan sama-sama pasukan Kerangka Standard Bahasa Melayu membangunkan KSBM sejak dari awal lagi. Dan komitmen beliau dalam Kerangka Standard Bahasa Melayu sangatlah bagus sehingga hari ini, masih lagi dengan pasukan Kerangka Standard Bahasa Melayu bagi merealisasikan KSBM di Malaysia. Tak begitu, Prof? Ya. Terima kasih ya, Prof, kerana sudi hadir dalam kita punya rancangan webinar Kerangka Standard Bahasa Melayu. Jadi dan panel yang kedua pula ialah Dr. Wan Noliza binti Muhammad Zain, datangnya dari dekat saja, Kuala Lumpur, tempatnya Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Dr. Wan Noliza merupakan ketua program bagi Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu Inisiatif 108 yang bergerak di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi selamat datang juga Dr. Wan, dan terima kasih menerima undangan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dengan dua orang panel ini, saya kira webinar Kerangka Standard ini merupakan siri yang ketiga. Jadi pada siri yang pertama dan kedua telah diceritakan tentang konsep Kerangka Standard Bahasa Melayu, ya, Prof dan Doktor, kalau tak silap saya. Jadi pada hari ini kita lihat tajuk yang agak menggerunkan lah, ya. Jadi sebelum tu saya sukalah nak berpantun sikit. Boleh ya, Prof? Silakan. Dr. Wan, macam mana? Sebab setahu saya orang Bahasa Melayu ini bahasanya sangat bagus kalau bercakap diseling dengan pantun. Saya ni tak adalah pandai sangat. Jadi saya kenalah tengok. Silakan ya. Okey, jadi pantunnya ialah okey, emas sendawa elok bersepuh, tukang diraja tolong tempekan, pentaksiran bahasa isu disentuh, dibina kerangka jadi rujukan. Jadi begitulah tajuk yang akan dibicarakan dalam webinar siri 3 ini, iaitu pentaksiran daripada perspektif Kerangka Standard Bahasa Melayu. Jadi tajuk kali ini saya nampak agak berat lah ya, Prof. Jadi kalau sebut pentaksiran, apa yang saya fahami, pentaksiran ialah satu penilaian. Jadi kalau penilaian, dah tentunyalah ada satu set ujiannya. Jadi adakah Kerangka Standard itu sendiri merupakan satu set ujian? Adakah begitu, Prof? Bagaimana? Silakan Prof terangkan selanjutnya apa yang dimaksudkan pentaksiran daripada perspektif Kerangka Standard Bahasa Melayu. Silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Zanaria. Satu pembukaan yang baik. Baiklah, saya terus je untuk menjawab soalan Dr. Zana tadi tentang adakah Kerangka Standard Bahasa Melayu atau KSBM ini
merupakan ujian, merupakan instrumen itu untuk menguji kompetensi berbahasa Melayu penutur bahasa Melayu, ya. Mm-hmm. Baik, sebenarnya KSBM ini merupakan asas rujukan, bukan merupakan instrumen itu sendiri, tetapi merupakan asas rujukan untuk membina instrumen bagi melihat penyetaraan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu, tidak kira di mana mereka berada. Jadi pemahaman awal itu penting. Kita tahu bahawa KSBM ini bukannya alat untuk mengukur, tetapi merupakan alat yang dijadikan asas rujukan membina instrumen pengukuran tersebut. Oh, jadi maksudnya KSBM itu sendiri bukanlah satu set ujian, ya? Yeah. Silaplah pemahaman saya ni. Okay. Tapi kalaulah kata tadi Prof kata, kerangka standard itu merupakan satu rujukan yang dirujuk untuk membina instrumen. Jadi agaknya apakah istimewanya kerangka standard itu sehingga dijadikan satu rujukan nak membuat satu instrumen? Boleh Prof jelaskan apa yang dimaksudkan dalam kerangka standard itu sendiri sampai boleh dijadikan rujukan untuk pentaksiran? Okey, baik. Mungkin untuk lebih memahami tentang kedudukan KSBM ini sebagai instrumen atau sebagai asas, kita boleh lihat slide yang kita pancarkan, iaitu pendengar boleh lihat daripada slide ini kita ada 6 tahap kecekapan berbahasa bagi penutur bahasa Melayu, bermula dengan tahap 1, iaitu bagi penutur yang mempunyai kebolehan berbahasa yang sangat terhad. Okey, tahap 2 terhad. Okay. Tahap 3 memadai. Tahap 4 memuaskan. Tahap 5 cekap dan tahap 6 sangat cekap. Jadi berdasarkan keenam-enam tahap ini yang terkandung dalam KSBM, maka instrumen untuk mentaksir dan seterusnya menilai kebolehan kompetensi berbahasa penutur Melayu dapat dibina. Jadi maksudnya di sini KSBM ini yang nak kita faham bukan instrumen. Okay. Ia as dokumen asas rujukan untuk membina instrumen, dan KSBM ini mengandungi 6 tahap. Jadi instrumen itu dibina berdasarkan keenam-enam tahap ini. Oh, harap, begitu Prof. Harap menjawab soalan tadi. Ya, betul. Saya sedang memikirkan kalau Prof sebut tadi KSBM tu ada 6 tahap yang dijadi rujukan untuk membina instrumen. Yeah. Jadi katalah saya ni seronok dengar ni. Saya rasa teruja nak mengambil ujian tu. Jadi adakah bila dia ada 6 tahap, tahap 1 sampai 6, kalau saya nak ambil ujian, adakah saya perlu mengambil setiap tahap, tahap 1, 2 sampai 6, baru saya boleh tahu standard saya di mana? Banyak tu Prof, 6 tahap. Boleh sampai 6 tahun kot saya nak ambil ke macam mana Prof? Okay. Jangan bimbang sangat. Sebenarnya secara teori memang nampak begitu. Yeah. Disebabkan dalam KSBM ada 6 tahap, maka mungkin ya setiap penutur bahasa Melayu memikirkan bahawa perlu 6 kali menduduki ujian. Tidak begitu, kerana instrumen KSBM yang kita bina ini merangkumi kesemua yang dapat soalan, item-item yang dibina dapat menguji kesemua deskriptor yang terkandung dalam tahap-tahap tersebut. Oh, jadi maksudnya saya perlu ambil sekali aja? Ya, setiap penutur boleh menduduki hanya sekali peperiksaan, tetapi peperiksaan itu mengandungi 4 komponen. Okay. Empat komponen bermaksud ada kemahiran mendengar, ada kemahiran bertutur, ada kemahiran membaca, dan seterusnya kemahiran menulis. Jadi setiap kali apabila menduduki peperiksaan untuk mengetahui di mana keupayaan berbahasa Melayu ataupun kompetensi berbahasa Melayu, mereka perlu menduduki keempat-empat ini secara berturutanlah, maksudnya selepas satu kemahiran dan diikuti sehingga menulis, dan keputusan akan memberitahu bahawa kompetensi kita ini berada pada tahap 2 atau 3 atau 4
dan seterusnya lah, bergantung kepada keputusan ujian itu. Begitu, maksudnya siapa pun ambil, tak kira lah apa tahap yang dia dapat. Ya. Jadi bagaimana agaknya yang disebutkan KSBM tu sebagai satu dokumen untuk setarakan standard? Bagaimana tu, Prof? Saya adakah Prof boleh jelaskan? Ya, satu soalan yang menarik tu. Untuk kita secara asasnya dulu mengetahui bahawa dalam KSBM telah pun dikategorikan penutur, dan pengkategorian penutur ini berdasarkan penyelidikan-penyelidikan awal ya, bagi kita membina satu pengkategorian tersebut, iaitu ada lima. Mungkin kita boleh lihat dalam slide yang dipancarkan, iaitu ada lima kumpulan penutur, lima kategori penutur, iaitu pertama sekali warga asing. Kerana di Malaysia terutamanya ada golongan ini, ada kumpulan kategori penutur ini. Dan yang kedua ialah penutur profesional. Kita ada juga golongan malim, iaitu yang mempunyai keupayaan berbahasa yang baik. Dan seterusnya kita ada orang awam. Dan kategori yang kelima iaitu kategori pendidikan. Maka ada lima. Ya, saya ulang balik semula, iaitu ada warga asing, ada orang awam, ada kategori pendidikan, kategori profesional dan kategori malim bahasa. Boleh Prof jelaskan lebih lanjut? Saya kurang faham sikit apa peranan setiap ciri kategori penutur itu dalam kerangka standard bahasa Melayu. Okey. Sesuai dengan fungsinya KSBM ini dibangunkan, iaitu untuk menyetarakan kebolehan kompetensi berbahasa Melayu penutur. Jadi maksudnya KSBM ini bukan sahaja boleh digunakan di Malaysia, bukan sahaja boleh digunakan untuk bangsa Melayu, tetapi digunakan untuk semua orang yang menuturkan bahasa Melayu dan ingin melihat di manakah kedudukan mereka apabila disetarakan. Contohnya begini, kalau kumpulan golongan profesional melalui kajian, kita telah pun mengkategorikan mereka ini sepatutnya, sewajarnya mempunyai kompetensi berbahasa pada tahap 4. Sudah pun menguasai pada tahap 4, iaitu mereka ini sudah pun melalui pengalaman pembelajaran secara formal dan tidak formal bertahun-tahun dan telah pun memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang masing-masing. Jadi mereka ini sepatutnya sudah pun mencapai tahap 4. Walau bagaimanapun, katakan apabila menduduki instrumen yang kita bina dengan KSBM, akhirnya keputusan ialah tahap 3, menunjukkan bahawa mereka belum mencapai kompetensi yang sepatutnya dicapai oleh seorang profesional. Kita tidak bercakap tentang IQ ataupun kebolehan mereka dalam bidang lain. Pekerjaan mungkin mereka sebagai pengurus misalnya sangat cemerlang dalam bidang pekerjaan. Tetapi kebolehan berbahasa Melayu, mereka berada pada tahap 3. Maksudnya sikit lagi belum mencapai kompetensi yang sepatutnya sebagai seorang penutur bahasa Melayu. Jadi jangan terperanjat nanti apabila mungkin seorang jurutera misalnya yang berasal daripada negara Korea datang ke Malaysia untuk bekerja dan menduduki peperiksaan, mereka berada pada tahap 3 misalnya atau tahap 4. Ini kerana mereka boleh belajar berbahasa dan dengan pengalaman berinteraksi, mereka punya tahap 4, tetapi jurutera Malaysia yang berbangsa Melayu tahap 3. Jadi maksudnya begitu. Jadi kita boleh tetapkan bahawa jurutera dari Korea ini mempunyai kebolehan berbahasa Melayu yang lebih tinggi daripada jurutera di Malaysia. Contoh, ini maksudnya ini tidak mustahil. Tidak mustahil boleh berlaku dengan pembelajaran. Maksud saya gitu. Nampak menarik ni, Prof, ya. Jadi bermaksud ciri kategori itu bukanlah pekerjaan individu itu sendiri, ya? Bukan. Jadi maksudnya ciri kategori itu ialah
kebolehan berbahasa seseorang itu. Kebolehan berbahasa mereka yang kita kita kategorikan sebagai adakah mereka ini orang awam, adakah mereka ini profesional, ataupun mereka ini malim bahasa. Malim bahasa yang merupakan golongan penutur yang sepatutnya mempunyai kebolehan berbahasa Melayu yang sangat tinggi dan faham dan fasih dengan budaya Melayu, kerana KSBM ini dibina asasnya, yang dijadikan asasnya adalah budaya Melayu. Maksudnya seperti yang Dr. Zanariah memulakan sesi tadi dengan pantun-pantun dan sebagainya, itu juga merupakan satu ciri, iaitu penutur sudah pun mencapai satu kompetensi yang sudah tinggi. Ya, bukan semua orang nak boleh berpantun, bukan semua orang nak boleh mencipta pantun itu sendiri. Jadi bila sudah menguasai bahasa Melayu yang baik, ada asas budaya Melayu yang baik, maka barulah boleh mencipta dan bertutur menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya. Okay, terima kasih Prof atas penjelasan yang sangat detail tadi, dah sangat rinci saya kira. Jadi Prof, saya nak kuatkan lagi pemahaman, mungkin kita boleh tekankan semula. Kalau Prof sebutkan tadi, ciri kategori itu sekiranya profesional, maksudnya kebolehan berbahasanya paling kurang telah memiliki ijazah sarjana muda, betul Prof? Ya, betul. Jadi saya kira kalau saya lihat dah saya sendiri ni, saya ialah pensyarah bahasa Melayu, mengajar di IPG, bakal-bakal guru. Maksudnya saya boleh masuk dalam ciri kategori profesional, betul Prof? Ya. Maksudnya standard yang saya perlu capai Prof, tahap? Empat, minimum. Empat, minimum. Ya. Kalau saya capai lebih? Itu adalah yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kalau saya capai bawah daripada empat Prof? Itu kita kena hantar balik ke universiti untuk belajar semula. Allahu Akbar, takut saya. Mudah-mudahan dijauhkan. Jadi kalau begitu ya, bermaksud saya sendirilah nak ambil ujian ni, saya perlu capai paling tidak tahap 4 kerana kebolehan berbahasa saya sudah mencapai pada ijazah sarjana muda sekurang-kurangnya. Betul. Jadi saya berandaianlah ini ya Prof ya. Terima kasih Prof pada penjelasan. Saya berandaian mungkin saya tunjukkan soalan ini kepada Dr. Wan selaku ketua program pematabatan pendidikan bahasa Melayu. Jadi andainyalah sekiranya Dr. Wan ya, saya yang Prof ceritakan berdasarkan ciri kategori yang terdapat dalam kerangka standard tu tadi, katalah saya ni nak mengambil ujian kecekapan tu Dr. Wan ya. Saya rasa macam saya ni pandai sangatlah, bolehlah jawab semua, tapi tuk-tuk keluar keputusan saya capai tahap 3. Na'udzubillah lah kan, ni contoh. Jadi Dr. Wan, sekira berlaku begitu ya Dr. Wan, apakah kesannya kepada pendidikan bahasa Melayu di negara kita ni sendiri? Baik, terima kasih Dr. Silakan. Zanariah kerana sudi menjemput saya untuk webinar KSBM pada siri ketiga. Sama. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tahniah juga saya ucapkan kepada pasukan kerangka standard bahasa Melayu kerana telah berjaya mengadakan webinar selama 3 siri berturut-turut. Tahniah pada pasukan kerangka standard bahasa Melayu. Terima kasih. Jadi pada permulaan tadi Prof Madya Rohizani dah terangkan banyak tentang pentaksiran berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu. Jadi apabila Dr. Zanariah melontarkan tentang pencapaian pensyarah bahasa Melayu hanya pada grade 3 yang tak mencapai kepada standard yang kita tetapkan golongan profesional pada standard pada tahap 4, maksudnya memang akan memberi implikasi yang besar kepada guru-guru bahasa Melayu yang dilatih oleh pensyarah tersebut. Sebagai seorang pensyarah bahasa Melayu, tentu dia perlu menguasai empat kemahiran yang ada dalam kerangka standard bahasa Melayu itu. Dalam kerangka standard bahasa Melayu, kita dah jelaskan tadi, Prof dah jelaskan bahawa ada empat kemahiran yang perlu dikuasai oleh pensyarah itu sendirilah. Sebagai seorang yang dalam kategori pengguna kategori profesional, sekurang-kurangnya perlu mencapai tahap 4 KSBM. Kalau tidak mencapai tahap 4, bagaimana dengan kemahiran bertuturnya? Sebagai seorang pensyarah bahasa Melayu, dia perlu fasih dan petah bertutur untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar bahasa Melayunya lah.
Kemudian sebagai pensyarah bahasa Melayu juga, dia perlu mahir dalam kemahiran mendengar, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kalau baru capai tahap tiga, maksudnya perlu diadakan ataupun perlu melalui intervensi. Maknanya belum capai lagi standard sebagai seorang pensyarah bahasa Melayu sebagaimana dimaklumkan oleh Prof. Rohizani tadi. Perlu kena lakukan sesuatu untuk dia menguasai, paling tidak standardnya ialah 4 bagi golongan profesional. Pensyarah ataupun guru ini kita letakkan dalam kategori profesional walaupun dalam bidang pendidikan. Tapi standardnya kita telah tetapkan paling rendah minimum 4 dan ke atas. Kalau boleh capai tahap 5 dan ke atas, maksudnya itu merupakan bonus. Dan sebagai pensyarah bahasa Melayu, itu yang perlu mereka capailah. Okey. Jadi maksudnya pensyarah bahasa Melayu dan guru bahasa Melayu pun sama. Standard yang perlu dicapai oleh guru bahasa Melayu dalam kemahiran berbahasa pada tahap 4 atau bagaimana, doktor? Baik, Dr. Zanariah dan Prof. Rizani, sebagaimana yang kita maklum bahawasanya dalam inisiatif 108 ataupun inisiatif Tanda Pagar 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu, salah satu indeks petunjuk prestasinya ialah guru bahasa Melayu perlu mencapai sekurang-kurangnya tahap 5 ataupun tahap profesensi 5 untuk melayakkan dia mengajar bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Untuk ujian UPBMG ataupun ujian penguasaan bahasa Melayu guru. Sudah ada ujiannya. Dr. Zanariah, ini dikendalikan oleh bahagian BPG. Untuk kali pertama, ujian ini telah kita laksanakan pada tahun 2019. Lebih kurang 2,300 guru telah mengambil ujian ini. Dan daripada 2,300 guru yang mengambil ujian penguasaan bahasa Melayu ini, yang mencapai tahap 5 dalam 21% sahaja daripada 2,300 guru. Itu yang mencapai tahap 5. Jadi bagi guru-guru yang tidak mencapai tahap 5 tadi, mereka akan melalui satu latihan ataupun satu kursus pendek ataupun intervensi, program intervensi yang sekarang ni sedang kita bangunkan modul. Modul untuk melatih guru-guru yang tidak capai tahap 5. Maknanya guru-guru yang mencapai tahap 4 dalam ujian UPBMG 2019 seramai 1,400 orang guru. Jadi di situ kita tengok Dr. Zanariah, kalau seandainya seorang guru bahasa Melayu tidak mencapai tahap 5 tadi, TP5, tahap profesensi 5 tadi yang telah ditetapkan standarnya oleh bahagian BPG tadi, maknanya mereka tak dapat mengajar bahasa Melayu dengan baik. Jadi mereka perlu melalui satu program intervensi. Jadi kalaulah guru-guru ataupun pencerah bahasa Melayu ni tak capai standard yang kita tentukan, itu memang akan memberi kesan yang besar kepada bidang pendidikan bahasa Melayu di Malaysia. Bermaksud daripada penerangan Dr. Wan tadi, KSBM ni telahlah digunakan ya, untuk maksudnya telah ada satu ujian kecekapan yang digunakan sudah untuk guru-guru. Inisiatif 108 ini kita mulakan pada tahun 2016 melalui makmal bahasa Melayu yang kita buat pada ketika itu. Kemudian pada 2017 kita bangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Dr. Zanariah sendiri pun maklum kan? Jadi di situ dalam pemartabatan bahasa Melayu ini kita ada beberapa program lain lah yang kita bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain di KPM untuk kita memartabatkan bahasa Melayu di negara kita lah. Dan setelah kita bangunkan kerangka standard bahasa Melayu ini, bahagian pendidikan guru BPG ini mengambil sebagai peluputlah mengambil KSBM ini sebagai garis panduan ataupun menggunakan panduan KSBM ini untuk membangunkan instrumen UPBMG itu sendiri. Maksud yang mana yang Prof jelaskan tadilah, KSBM sebagai rujukan untuk membina instrumen. Maksud telah ada lah ya, doktor. Sudah ada dengan set ujiannya. Maksudnya saya bolehlah nak ambil kot. Boleh. Boleh. Memang kena ambil pun kalau tak ambil. Kalau tadi Dr. Zanariah kata tak capai
tahap 4. Ya. Maksudnya Dr. Zanariah perlu mengambil ujian itu. Kita tengok kalau tak capai tahap 4, TP5 tadi, perlulah melalui program intervensi yang kita akan mulakan pada tahun 2021. Jadi adakah doktor bermaksud kalaulah kata cikgu yang mengambil ujian kecakapan berbahasa yang dibuat berdasarkan kerangka standard itu tadi, mereka dah ambil, tak capai tahap 4 atau tak capai tahap 5, diberi latihan, diberi kursus intervensi. Yeah. Jadi bermaksud setelah diberi kursus, adakah perlu lagi mengambil ujian tu? Ya, setelah kita memberi kursus, kursus yang kita laksanakan ini dia ada, dia berdasarkan UPBMG itu sendiri. Maksudnya ada empat kemahiran bahasa tadi ada dalam modul yang kita sediakan. Ya. Jadi guru-guru bahasa Melayu yang tidak mencapai tahap 5 tadi, tahap 5 tadi akan melalui kursus ini selama beberapa jam. Kita akan adakan secara bersemuka dan juga secara maya. Selepas mengambil beberapa jam yang telah kita tetapkan tadi itu, mereka akan melalui satu lagi ujian UPBMG sehingga mereka berjaya mendapat tahap 5 untuk meluluskan mereka menjadi guru bahasa Melayu. Oh, maksudnya kalau kali kedua ambil tak capai lagi tahap 4, masuk lagi kursus atau bagaimana? Dalam perancangan kita sehingga mereka capai tahap 5 baru mereka lepas. Oh, menarik. Lebih kurang tu macam ya? Itulah. Maksudnya besar. Sekarang kita tengah bukan kita bangunkan, sekarang modul latihan guru itu sudah berada di peringkat akhir dan sedang diverifikasi, dan pada penghujung September kita akan adakan satu rintis dahulu di beberapa zon lah. Maknanya dengan data yang doktor sebutkan tadi, sejumlah guru yang tidak capai tahap 5 itu perlu masuk kursus tersebut lah. Ya. Begitu. Betul. Oh, jadi maksudnya besarlah ya peranan kerangka standard bahasa Melayu ini, bagaimana dia digunakan sebagai pentaksiran dan dalam perkembangan pendidikan bahasa Melayu itu sendiri ya. Betul, Dr. Zanariah. Oh ya. Jadi doktor, satu lagi soalan saya kepada doktor ya. Kalau dilihat ciri kategori yang dipaparkan yang disebutkan oleh Prof sebentar tadi, Prof nyatakan tadi ada 5 ciri kategori, betul Prof? Ya. Yeah. Warga asing, kalau tak silap saya tadi ya, warga asing, orang awam, pendidikan, profesional dan yang terakhir Prof? Malim bahasa. Malim bahasa. Malim bahasa ya, saya ingat ada malim gunung je, rupanya ada malim bahasa juga ya. Jadi saya kurang faham sikit doktor ya, Doktor Wan. Kalau boleh jelaskan, sebab saya tengok di situ ciri kategori itu ada pendidikan, ada profesional. Tapi apa yang Dr. Wan jelaskan tadi, guru bahasa Melayu tu duduk dalam ciri profesional. Yeah. Tapi sebenarnya guru tu dalam pendidikan sepatutnya kan? Jadi boleh Dr. Wan jelaskan ya, apa beza ciri profesional itu sendiri dengan ciri pendidikan? Saya masih kurang jelas. Baik, Dr. Dr. Zanariah. Dalam konteks KSBM ini, ciri pendidikan dan ciri profesional itu ada perbezaan lah. Okay. Walaupun guru ataupun pencarah kita tengok dalam kategori pendidikan, kita nampak secara permukaan. Tapi dalam KSBM ini kita dah tentukan. Ciri pendidikan ini ialah dari tadika, pendidikan prasekolah ataupun tadika tadi, sehingga menamatkan pengajiannya ke peringkat universiti. Selagi dia bernama pelajar, selagi itu dia berada dalam kategori pendidikan. Tapi guru sudah berada dalam bidang, sudah ada kerjaya, pekerjaan, maka kita letakkan guru itu dan pensyarah itu dalam profesional. Oh, itu bezanya. Itu yang kita dah tetapkan dalam kerangka standard bahasa Melayu. Jadi bermaksud bukanlah ciri kategori itu ialah pekerjaan seseorang ya. Oh tidak. Jadi mungkin para pendengar lepas dengar benda ni mungkin boleh fahamlah, sebab saya nampak mungkin kekeliruan timbul di situ. Mungkin saya boleh tambah sikit. Ya, sila Prof. Tadi telah pun saya nyatakan bahawa pengkategorian itu pengkategorian penutur tadi kita kata bahawa mereka telah pun melalui sistem pendidikan formal dan tidak ataupun tidak formal ataupun bersekali dan telah pun mempunyai ijazah sarjana muda. Itu mungkin
relevan lah dengan penjelasan daripada Dr. Wan tadi. Maksudnya guru itu setelah menamatkan pengajiannya dan memiliki ijazah sarjana muda, maka mereka itu tergolong dalam kategori profesional. Okey. Ha, jadi bukanlah guru sebab duduk di sekolah, mengajar di sekolah, maka mereka jadi kategori pendidikan. Ya. Mungkin itu begitu. Jelaskan. Jadi mungkin kalau dapat saya simpulkan, kalau saya silap, mohon betulkanlah ya panel sebab panel lebih arif. Jadi berdasarkan apa yang saya dengar tadi, bermaksud ciri kategori itu ditetapkan berdasarkan pengalaman berbahasa seseorang individu itulah ya, Prof? Ya, betul. Bukan betul. Berdasarkan di mana apa, pekerjaannya. Pekerjaan mereka, tidak. Oh, jadi menariklah saya nampak kerangka standard ni ya. Saya kira belum ada lah ya. Sesuatu ukuran, sesuatu rujukan yang dibangunkan seperti kerangka standard ini. Ya, saya bolehlah secara dengan beraninya kot mengatakan bahawa di Malaysia memang belum ada. Tidak seperti di negara-negara barat ataupun mungkin sekarang di Jepun atau Korea, China dan terutamanya sudah mempunyai instrumen untuk sudah mempunyai kerangka seperti seumpama yang kita bangunkan ini untuk meletakkan kategori-kategori. Tapi di Malaysia memang belum untuk bahasa Melayu. Tapi kita mengadaptasi, meminjam, membeli daripada luar untuk bahasa Inggeris ada. Bahasa Melayu belum ada. Bahasa Melayu memang belum ada ya. Jadi maksudnya kata orang, buat kata pepatah apa, tepat pada waktu dan masanya lah ya pembangunan kerangka standard bahasa Melayu ni. Saya nampak sangat menarik lah ya fungsi kerangka standard bahasa Melayu ni dalam nak memartabatkan bahasa Melayu di negara kita ya. Apatah lagi negara kita ni sebagai negara Malaysia yang bahasa kebangsaannya ialah bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia ya, Prof, Doktor? Ya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cuba boleh saya tambahkan sikit. Katakan, tadi kita kata, macam Prof kata tadi kan, macam pengerusi pun maklumkan tadi bahawa setiap orang dia ada, dia meletakkan standar dia. Contoh, katakan seorang seorang pensyarah bahasa Melayu lah, bila kita katakan profesional, paling minimum ialah 4. Mungkin dia akan kata, kenapa pula dia 4? Macam rendah sangat sedangkan di pensyarah bahasa Melayu kan. Tapi sebenarnya itu standard yang kita tetapkan. Dia boleh pergi sampai ke atas, sampai maksud ke standard 6. Yang paling bawah minimum, minimum macam Prof kata tadi, itu ialah standard yang minimum. Maknanya kalau dia tak capai standard minimum ke bawah, maknanya dia tak layak. Tadi kita sebut pasal guru kan. Tapi jangan kata pula mungkin ada setengah ahli masyarakat ataupun golongan profesional akan beranggapan, takkan aku 4 je, takkan aku 5 saja. Sebenarnya pelajar sekolah sendiri, pendidikan itu sendiri, kalau pelajar itu dari tingkatan 3 contoh kan, tapi pengalaman berbahasa dia sangat bagus, mungkin persekitaran dia, pergaulan dia dengan orang yang lebih dewasa, dia lebih cekap berbahasa, mungkin pelajar yang berusia 15 tahun mampu pergi ke aras 4 atau 5. Maksudnya dia boleh melangkaui daripada standard yang kita tetapkan. Betul kan, Prof? Betul. Kita tetapkan standard kalau katakan UPSR tadi kita tetapkan tahap 3, 2 dan 3 kan. Tapi sebagai seorang pelajar UPSR berusia 12 tahun dengan pengalaman berbahasa yang saya kata dikelilingi oleh orang-orang dewasa dan persekitaran yang dia suka membaca, dia pandai berpantun sebagaimana pengerusi berpantun, mungkin lebih baik daripada pengerusi. Maknanya pelajar yang berusia 12 tahun itu bila berpidato ataupun bersyarah sangat bagus, mengaitkan dengan persekitaran, dengan budaya Melayu apa semua, dia boleh pergi lebih daripada tahap yang kita tetapkan yang standarnya 3, mungkin boleh lebih lagi. Dia boleh capai 4-5 mengambil ujian yang disediakan itulah maksudnya. Jadi maksudnya kalau pelajar yang darjah 6 tu tadi sekiranya ambil, okay, saya tak naklah contoh saya, nanti rendah sangat pula. Mungkin ada individu A ambil dan pelajar darjah 6 ambil. Individu A ni mungkin seorang jurutera, mungkin mungkin contoh, jangan pendengar salah-salah faham pula kan. Sebab jurutera ni kemahiran berbahasanya lebih banyak mungkin bahasa-bahasa lain kan. Teknikalnya, istilah-istilahnya. Jadi mungkin kalau dia mengambil ujian yang sama, boleh jadi ke jurutera ni tadi dapat tahap 3 tapi pelajar yang darjah 6 ni tadi dapat tahap 4. Begitu maksudnya kan, begitu. Ya. Ada kemungkinan akan berlaku kes-kes seperti ini.
Tapi kita boleh kata itu kes-kes yang terpencil. Lah maksudnya ada tetapi bukan semualah. Sebab pelajar murid-murid sekarang pun memang kepetahan mereka. Tetapi walau bagaimanapun mungkin dengan pengalaman berfikir secara kreatif dan kreatif itu di situ mereka akan mungkin kurang sikit. Mungkin petah berbicara, mengaitkan dengan, sebab dalam kerangka standard bahasa Melayu ini, walaupun mereka petah berbicara, tetapi apakah topik yang mereka bincangkan? Kena lihat kalau, juga. Kalau mereka ini hanya petah berbicara berkaitan dengan persekitaran yang dekat dengan diri, maka itu belum tentu meletakkan mereka pada tahap yang tinggi. Kerana untuk mencapai tahap yang lebih tinggi itu maksudnya kepetahan berbicara menggunakan bahasa Melayu tinggi, berbudaya dan isu yang dikupas juga merupakan isu-isu yang lebih global, yang lebih sukar dan berat. Itu pengkategoriannya. Bukanlah semua kalau kita lihat pelajar umur 12 tahun pandai bercakap, berpantun, pandai dan sebagainya, tapi bila kita mengadakan ujian berbual, respons mereka ini lebih kepada adik-beradik, taman permainan, sekolah. Jadi maksudnya itu belum melayakkan mereka mendapat tahap yang tinggi. Kerana isu yang diperkatakan itu sangat dekat. Tidak menyeluruh lah maksudnya. Ya, tidak global dan tidak menunjukkan kematangan berfikir. Jadi boleh mungkin buat kata orang bual kosong lah ya. Boleh dikira-kirakan begitu. Tidaklah kosong. Ada isi tetapi pada peringkat yang dekat dekat dengan persekitaran diri dia, belum mencapai kematangan berfikir. Jangan kita ingat pelajar yang 12 tahun tu peta, maka kita katakan dia dah layak tahap 6. Belum tentu. Begitu ya. Jadi saya kira nampak memang sangat menarik sebenarnya ya, kalau dilihat pentaksiran dari perspektif kerangka standard bahasa Melayu ni sendiri. Dia, saya nampaklah, kalau saya silap mohon betulkan lah ya, kerangka standard ni menyeluruh ya, Bro? Menyeluruh maksudnya semua orang boleh ambil, tak kira lah orang tu bidang bahasa Melayu sahaja. Semua kategori umur boleh ambil. Betul, Prof. Betul. Itu adalah falsafahnya. Falsafahnya supaya semua orang ini dapat kita, itu yang dibawa balik maksudnya kepada penyetaraan tadi. Itulah. Jadi kita tak nak nanti ada golongan profesional yang kebolehan berbahasa Melayunya setara dengan budak sekolah rendah. Itu kita tak nak lah. Seboleh-bolehnya bila kita lihat mereka mencapai apa yang sepatutnya. Jadi berbalik kepada Dr. Wan tadi juga kata, kalau tidak mencapai, maka ada program, ada intervensi yang kita berikan kepada kumpulan penutur ini supaya mereka seboleh-bolehnya mencapai apa yang sepatutnya dicapai. Apa yang ditetapkan. Barulah setara lah maksudnya mereka ini boleh, sebab kebolehan berbahasa akan membolehkan mereka menyampaikan ilmu. Bukan sahaja dia yang pandai seorang, tetapi ilmu itu nak disampaikan kepada orang lain. Bagaimana nak sampaikan kalau diri sendiri pun tak tidak terampil, mempunyai kebolehan berbahasa yang sepatutnya, yang standard minimum itu. Jadi saya fikir nampak menarik sangatlah ya dengan pentaksiran dari perspektif KSBM ni sendiri. Bermaksud bukan sajalah guru atau pesyarah perlu ambil ya. Saya kira siapa saja maksudnya orang yang bekerja di sektor awam selayaknya lah ambil ya, sebabnya kalau nak lihat bagaimana bahasa Melayu dimartabatkan di negara kita, mungkin ujian yang disediakan oleh kerangka standard ni dapat mengukur lah ya, Prof. Itu ada dalam perancangan. Dalam perancangan. Supaya tidak timbullah isu warga negara Malaysia yang tak boleh berbahasa Melayu, yang telah pun tamat pengajian pendidikan tinggi tetapi masih lagi. Ini saya jelaskan ialah dalam konteks rasmi. Bila dalam konteks rasmi tak dapat menyampaikan buah fikiran yang boleh buat penonton atau pendengar faham, itu penting. Yang bercakap bercampur aduk sehinggakan tidak tahu dia ni asal dari mana. gitu. Jadi dalam perancangannya itu adalah yang terbaik kalau kita dapat buat supaya
para profesional kita, jurutera ke, peguam ke, doktor ke, siapa saja dapat menyampaikan mesej yang nak disampaikan itu dengan jelas kepada pendengar. Itu yang terbaiklah. InsyaAllah mungkin, bukanlah insyaAllah lah, kita perlu bekerja dan bergerak ke arah itu. Bermaksud kerangka standard ini luaslah skopnya, ya. Maksudnya ada banyak lagi lah langkah-langkah untuk dilakukan. Jadi Prof, setelah kita berbincang dengan panjang lebar tadi, bagaimana pentaksiran dari perspektif kerangka standard bahasa Melayu, adakah sebenarnya pentaksiran ini boleh bukan saja digunakan dalam Malaysia tapi diangkat sampai peringkat kebangsaan? Bagaimana Prof, senarionya pentaksiran kerangka standard bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa? Contoh dalam bahasa Inggeris sendiri, kita ada banyak ujian kan, banyak instrumen, contoh TOEFL, IELTS. Tapi dalam bahasa Melayu sendiri, adakah kerangka standard ini boleh diangkat sama standard macam instrumen bahasa Inggeris yang digunakan satu dunia? Ya. Bagaimana pandangan Prof? Soalan futuristik lah juga yang pada saya fikir. Walau bagaimanapun, dah tiba masa lah, dah tiba masa macam yang saya cakap tadi juga. Dalam bahasa Melayu kita belum ada. Belum ada. Dalam bahasa Inggeris memang ada. Iaitu yang besar sekarang yang kita juga menggunakan, sistem pendidikan Malaysia juga menggunakan ialah contohlah CEFR. Itu yang baru. Kalau dulu kita ada IELTS, kita ada TOEFL, tu lama, tu zaman saya sekolah. Juga pernah menduduki IELTS misalnya. Itu untuk penyetaraan bahasa Inggeris kerana bila kita nak keluar negara, perlu menduduki ujian tersebut dan mencapai minimum standard dalam bahasa Inggeris sebab kita akan mengikuti kuliahan bahasa Inggeris. Jadi untuk bahasa Melayu kita belum ada. Jadi CEFR ni pula yang terbaru ni kita gunakan untuk bahasa Inggeris, pelajar bahasa Inggeris. Malah CEFR ini dah sampai ke Cina dan diterjemah dalam bahasa Cina, dah sampai ke Korea, diterjemah dalam bahasa Korea, dah sampai ke Indonesia, sudah menggunakan bahasa Indonesia dan sedang bergerak-gerak juga rasanya untuk dalam bahasa Melayu. Jadi saya fikir sebab itu saya katakan tadi, saya sangat berharaplah supaya KSB diberikan ataupun diwajibkan. Itu pandangan peribadilah saya rasa, supaya jangan kita menggunakan CEFR yang datang daripada Eropah untuk menyetarakan bahasa Melayu. Amat memalukan kalau kita menggunakan CEFR yang datang daripada Eropah untuk menyetarakan bahasa Melayu, penutur bahasa Melayu. Jadi kita yang sepatutnya bahasa Melayu itu bahasa kita. Jadi kita tuannya. Jangan biarkan orang Eropah pula yang memberitahu kita bagaimana nak menyetarakan bahasa kita. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi. Saya memang sangat positif bahawa kita boleh melakukan itu. KSBM boleh melakukan itu dengan dan untuk mencapai matlamat kita tu, matlamat jangka panjang itu, maka KSBM ini sebenarnya perlu diantarabangsakan. Contohnya bahasa Melayu bukan hanya dituturkan di Malaysia saja. Ya, betul. Dituturkan di banyak buah negara, dituturkan ataupun diajarkan. Dituturkan satu dan diajarkan juga sebagai kursus atau program yang di UK kita tahu ada, di Jepun kita tahu ada, di Korea ada, di Australia ada. Jadi jika kita antarabangsakan KSBM yang kita ada ini, maka kita dapat setarakan penutur tahap 3 di Malaysia ini. Adakah sama dengan penutur tahap 3 di China? Dapat. Boleh disetarakan apabila mereka menduduki instrumen yang sama, pengujian yang sama. Maka jangan nanti macam saya kata tadi, ada penutur daripada China pula yang telah mendapat apa nama ni, mereka bukan penutur lah, mereka adalah pengguna bahasa Melayu mencapai tahap 3 yang menyamai jurutera di Malaysia sama dengan tahap 3. Itu maksudnya kalau kita antarabangsakan, maka kita dapat tahu bahawa jurutera kita ni dengan jurutera Cina ni
kebolehan berbahasanya bagaimana. Itu adalah matlamat jangka panjanglah. Dan kita dan proses pengantarabangsaan itu sangat penting supaya kita sebagai tuan kepada bahasa Melayu mempunyai kuasa untuk menyetarakan, seolah-olah punya kuasa untuk menyetarakan dan jangan membiarkan orang lain yang menyetarakan bahasa kita. Amat memalukanlah pada saya. Itu aspirasi ataupun matlamat jangka panjanglah yang saya fikir perlu kita sama-sama fikirkan dan bergerak ke arah itu. Betul lah Prof, saya nampak begitu. Saya suka mengambil satu, saya teringat satu artikel yang saya pernah baca sewaktu saya nak mengkaji kemahiran mendengar. Antara kajian yang saya baca itu diceritakan dahulu sebelum merdeka lagi, apabila pendatang asing, bukan pendatang, maksudnya orang Eropah, orang Inggeris yang nak bekerja di Malaysia, pada ketika itu ada mereka kena mengambil ujian untuk melihat kecakapan bahasa mereka. Pada ketika itulah ada satu artikel yang saya jumpa sewaktu di Dewan Bahasa keluarkan. Saya nampak benda tu sangat menariklah. Bermaksud dulu-dulu kita lama dulu bahasa Melayu ni sangat tinggilah diangkat apabila orang luar nak bekerja kat tempat kita kena ambil dulu ujian bahasa Melayu supaya mereka boleh bertutur bahasa Melayu di negara kita, boleh berkomunikasi dengan masyarakat Malaysia. Tapi saya tak pasti adakah betul, tapi saya tak nampak situasi itu berlaku pada hari ini. Jadi adakah kalau Prof boleh lihat, apakah sebenarnya cabaran kerangka standard bahasa Melayu itu sendiri dalam nak mengantarabangsakannya? Cabaran. Hasrat yang besar ataupun perkara matlamat yang nak dicapai itu besar. Maka cabarannya sudah tentulah besar. Itu apa-apa saja. Tapi apa saja cabaran yang besar itu sebenarnya pulangannya sangat besar juga kalau kita dapat mencapainya. Baik. saya fikir cabarannya adalah satu, kita perlu menyebarluaskan KSBM ini seboleh-bolehnya ke peringkat antarabangsa lah kalau kita nak antarabangsakan KSBM ini. Tetapi secara langsung sebenarnya bila kita mengantarabangsakan KSBM, kita juga mengangkat kedudukan bahasa Melayu. Apabila negara-negara lain yang nak menyetarakan penggunaan apa penutur mereka kepada kita, jadi secara langsungnya kita juga menaikkan kedudukan bahasa Melayu kita. Jadi perlulah disebarluaskan melalui mungkin ada jabat persefahaman ke ataupun promosi-promosi ke institusi-institusi yang sekarang ini menawarkan kursus-kursus bahasa Melayu. Kita boleh bermula dari situ. Mungkin juga boleh bermula yang dekat, ke Singapura mungkin, ke Brunei mungkin, Indonesia. Jadi apabila adanya dan ada apa ni, maksudnya kita boleh meyakinkan mereka bahawa KSBM ini sangat bermanfaat, maka lebih banyaklah lagi yang akan ni. Mungkin kita bermula kecil lah, maksudnya kita bermula yang dekat. Nah, Singapura. Apabila Singapura terima, kita ada satu testimoni bahawa Singapura boleh menerima dan ada gunanya KSBM ini kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu mereka. Sebab saya suka juga balik kepada Dr. Wan tadi kata, jika tidak mencapai, kita kena ada intervensi. Sebenarnya mencapai satu tahap itu satu penting untuk mencapai, tetapi keputusan itu menjadi lebih penting. Itu memberi kita maklumat apa lagi yang kita nak buat supaya cikgu ke, pelajar ke, peguam ke atau siapa saja golongan kategori ini, penutur ini boleh menambah baik kebolehan berbahasa mereka supaya kita nak orang Malaysia, profesional Malaysia ini bercakap dalam bahasa Melayu yang teratur, standard dalam acara rasmi. Dalam acara rasmi, kita tak nak orang Malaysia, tak kisahlah bangsa apa pun, apabila dalam acara rasmi belum boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Itu hasratnya. Maka kita antarabangsakan, kita naikkan darjat
Sebab saya rasa martabat sudah cukup martabat dah. Ya, bahasa betul. Melayu memang sudah dimartabatkan. Bila sudah berada dalam perlembagaan, yeah. itu sudah habis dah. Habislah martabatnya. Tetapi kita perlu mengangkat supaya martabat dia itu memang sudah tinggi dan kita bergerak selaras dengan martabat tersebut. Jangan martabat tinggi tapi orang tak berapa nak guna. Dalam acara rasmi belum lagi. Jadi tak juga macam seolah-olah tak begitu orang kata martabat itu tidak begitu terlaksana. Ha, jadi itu dengan cara sekurang-kurangnya dengan cara KSDM ini orang luar akan melihat, maka barulah orang Malaysia pun kata orang luar guna, kenapa kita tidak menggunakan. Ha, itu hasratnya lah jangka panjang. Jadi saya suka petik kata-kata Prof tadilah, martabat ya. Martabat dah lama martabat ya Prof. Sejak merdeka lagi sudah dilaung-laungkan. Dah termaktub pun dalam perlembagaan ya. Jadi martabat dah tentu martabat. Saya pun setuju dengan tu. Sebabnya kalau saya lah, kalau saya bercakap dengan para pelajar saya, saya tak suka kata martabat bahasa Melayu sebab dah selamanya kita memang dimartabatkan. Saya suka cakap julanglah bahasa Melayu itu. Julanglah bahasa bonda kita itu. Jadi adakah Prof, apa yang Prof sebutkan tadi nak mengangkat kerangka standard bahasa Melayu ini di peringkat antarabangsa, adakah sudah ada dalam perancangan hala tuju kerangka standard sendiri? Saya fikir memang sudah ada. Ya, saya yakinlah memang sudah ada pun kerana ada aktiviti-aktivitinya yang kita rancang sebenarnya untuk dilaksanakan tetapi belum menjadi kenyataan lagi. Macam saya katalah, hasrat yang besar, cabaran juga besar. Jadi kita masih lagi memperjuangkan supaya kita dapat merealisasikan. Ya, sekurang-kurangnya kita nak orang lihat kepada kita dan seolah-olah macam memulihkan image. Bukanlah memulihkan, macam mencantikkan image bahasa Melayu, iaitu orang tak malu untuk bercakap dalam bahasa Melayu dengan cara itu. Jadi rancangan ada. Ada, cuma pelaksanaannya belum. InsyaAllah kita tunggu dan lihatlah sedikit hari lagi. InsyaAllah kita, saya fikir boleh dilaksanakan. Ya, terima kasih Bro. Dia umpamanya hiasilah diri dengan sahsiah dan bahasamu ya. Ya, InsyaAllah. Maka ternobatlah bahasa di persada dunia. Alhamdulillah. Tapi jadi saya pergi kepada Dr. Wan pula. Ya, Dr. Wan, mungkin ini soalan yang terakhir lah ya untuk kita punya sesi webinar ini. Cabaran, kalau Prof tadi telah bercerita tentang cabaran bagaimana kita nak mengangkat kerangka standard pada peringkat antarabangsa, dari perspektif pendidikan sendiri, okay, bagaimanakah cabarannya, apakah cabaran kerangka standard bahasa Melayu itu dalam nak pemartabatan pendidikan bahasa Melayu, dalam nak memajukan keterampilan berbahasa dalam kalangan bukan saja pendidik, bukan saja murid, pelajar, tapi pendidik dan mungkin juga warga Kementerian Pendidikan. Apakah cabaran yang dialami oleh kerangka standard bahasa Melayu itu sendiri? Silakan Doktor. Okay, terima kasih Doktor Zanaria. Sebenarnya bila nak bercerita tentang proses untuk menjulang bahasa Melayu, kata pemartabatan tu dah lama kita martabatkan bahasa, sentiasa kita martabatkan bahasa Melayu. Dalam proses nak menjulang kembali bahasa Melayu tu memang banyak cabarannya. Kita sedia maklum dalam dunia sekarang ini, istilah-istilah barat lah, maksudnya contohnya kemasukan istilah-istilah barat banyak mempengaruhi bahasa Melayu. Jadi penggunaan istilah-istilah barat tu sikit-sikit sebanyak ada juga menjadi satu halangan lah kepada pemartabatan pendidikan bahasa Melayu, dan kita banyak meminjamlah istilah-istilah bahasa orang lain. Dan dalam sebenarnya dalam PPPM ni ataupun dalam inisiatif pemartabatan pendidikan bahasa Melayu sehingga tahun 2025, kita berhasratlah untuk mencapai kita punya KPI ataupun hasrat kita dalam bidang pendidikan. Kita nak mencapai 90% murid-murid yang mengambil SPM mendapat sekurang-kurangnya grade C. Itu dalam hasrat kita. Melayu. Dalam bahasa Melayu. Mata pelajaran bahasa dalam Melayu. Dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Maknanya kita hanya tinggal beberapa tahun sahaja lagi, dalam 5 tahun. Tapi dalam
dalam tempoh yang ada ini kita menjalankan pelbagai program sehingga kita nak tengok PPPM kita berakhir pada 2025. Murid-murid yang mengambil SPM ini akan mencapai sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Melayu. Jadi untuk ke arah itu kita buat pelbagai program lah, maknanya bermula dengan guru tadilah. Yang pertama yang kita nampak mungkinlah bila kita sebut KSBM ini, golongan yang ataupun kategori penutur ataupun kategori pengguna bahasa Melayu yang yang nampak jelas tentang KSBM ini ialah golongan pendidik, guru lah. Sebab baru ada satu instrumen yang kita gunakan kerangka standard bahasa Melayu, iaitu UPBMG. Yang kategori lain belum lagi tahu apa itu sebenar-benarnya KSBM. Sebab mereka belum melalui ujian ataupun instrumen yang dibuat kan. Jadi kita mulakan dalam bidang pendidikan yang kita cuba mengatasi halangan-halangan dalam bidang pendidikan itu kan. Contohnya program-program bagaimana kita nak memajukan bahasa Melayu ataupun menjadikan murid kita berketerampilan dalam bahasa Melayu. Kita adakan program-program bahasa Melayu dan KSBM ini menjadi batu asaslah, penanda kepada program-program bahasa Melayu. Contohnya guru yang nak mengajar bahasa Melayu mesti mencapai TP5. Kalau dah capai TP5, maknanya cikgu-cikgu ini memang bagus penguasaan bahasa Melayunya. Jadi untuk kita capai pada tahun 2025, 90% murid-murid mencapai SPM C, kita rasa kita akan tercapailah, mudah-mudahanlah kan. Cuma halangan tadi saya, dalam KSPM itu sendiri kita kata kita ada 4 kemahiran tadi kan. Yang kita nampak kekurangannya ialah dari segi kemahiran bertutur. Halangan yang besar yang kita tengok dah beberapa tahun kita adakan berbagai program, dari segi kelemahan kemahiran bertutur itu yang kita ada juga dalam kerangka standard bahasa Melayu. Bila kita buat ujian kemahiran bertutur, kita tengok dalam kalangan guru yang kita uji pun sangat lemah untuk melahirkan idea dalam soalan-soalan yang kita kaitkan dengan kemahiran bertutur. Maksudnya bagaimana mereka nak, macam Prof. Rizan cakap tadi, bagaimana persekitaran itu menyebabkan seseorang individu itu tak dapat mengolah memberi idea, jawapan, mengolah idea tentang sesuatu isu. Sebab apa? Sebab kurangnya menggunakan bahasa Melayu dan kurangnya membaca bahan bahasa Melayu. Dan mungkin juga dari segi kesopanan cara bercakap itu pun kita nampak. Macam contoh, sebagai contoh, kalau katakan kemahiran mendengar. Dalam KSBM itu sendiri, kalau kita baca buku manual dan buku panduan KSBM itu sendiri, ada konsep kesantunan. Ada tentang bagaimana kita nak membangunkan seseorang individu itu dari segi mengukuhkan jati diri. Maksudnya dalam KSBM itu sendiri kan, dalam kita punya ciri-ciri dan kita punya tahap-tahap itu kan. Tapi bila kita adakan ujian yang kita kata dalam ujian UPBMG itu, kita nampak banyak kekurangan dalam kalangan penutur bahasa Melayu itu sendiri kan. Jadi antara cabaran itulah yang kata penggunaan istilah tadi. Kemudian satu lagi cabaran yang kita rasa agak besar juga dari segi penerimaan masyarakat dan orang ramai tentang KSBM. Mungkin ada orang berpandangan sebab kita orang Melayu, kita berada di Malaysia, kita dah pandai berbahasa Melayu. Sebab apa? Kita tidak melalui proses ujian. Jadi kita rasa macam aku dah bagus. Buat apa nak diuji lagi aku? Aku orang Melayu, aku orang Malaysia, mesti sudah bagus berbahasa Melayu. Tapi apabila kita mengadakan ujian-ujian yang ujian rintis kan, kita nampak dari situ memang ada kekurangan kita menguasai bahasa bonda, kebangsaan, bahasa bonda. Bagi orang Melayu bahasa ibunda, dan bagi orang Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Di situ yang kita kata bila kita tengok, bila kita analisis semua markah ujian itu, kita nampak tidak semua yang kita harapkan akan menguasai, mencapai lebih daripada tahap ataupun standard yang kita tetapkan. Jadi maknanya yang saya kata tadi, cabaran tadi dari segi penggunaan istilah dan juga dari segi penerimaan orang ramai. Jadi kita berharaplah supaya memberi ruang dan peluang kepada KSBM ini supaya dia lebih berkembang dengan majunya. Dan KSBM ini sendiri pun dalam proses menambah baik kandungan kan. Dan sehingga ini saya dimaklumkan sudah ada hampir 68 kajian ataupun 70 kajian tentang kerangka standard bahasa Melayu bermula pada tahun 2018 kalau tak silap kan. Jadi kajian-kajian itu, kajian-kajian yang kita dapat itu, dapatan daripada kajian itu
kandungan kandungan KSBM itu di ditambah baik dan dimantapkan lah. Okey, yang setakat, kalau nak cerita pasal cabaran tu banyak lah Dr. Zanariah, tapi cukuplah. Saya. Yang paling penting sekali kita tengok penerimaan masyarakat tu dahulu. Ya. Terima kasih Dr. Wan atas penjelasan tu tadi. Begitulah ya tuan-tuan dan puan-puan, begitu hebat dan besarnya cabaran untuk mengangkat kerangka standard bahasa Melayu dalam merealisasikannya sebagai standard kompetensi berbahasa dalam kalangan pengguna. Tak begitu Prof dan Doktor? Ya. Namun bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak gitu. Jadi oleh itu sudah pastilah usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia ini saya kira perlu diangkat, perlu mendapat sokongan padu dari semua pihak. Yeah. Jadi saya rasa kita sudah sampai kepada penghujungnya, tapi saya sukalah nak bagi, sebab bercakap tentang keterampilan berbahasa kan, bercakap tentang kompetensi berbahasa, jadi saya nak cuma masukkanlah sedikit, sebab dalam bahasa Melayu saya kira kita ada banyak budaya bahasa Melayu itu sendiri. Kita ada pantun, ya? Macam tadi saya dah berpantun. Mungkin kali ini saya nak bawa sedikit terombak. Dalam bahasa Melayu juga ada terombah, nak melihatkan kepada indahnya bahasa apabila kita berkomunikasi. Jadi saya mungkin saya boleh mengumpamakan cabaran dalam nak merealisasikan kerangka standard di Malaysia ini, bak kata orang tertua, rundingan jangan selisih, muafakat jangan bercanggah, tuah pada sekata, berani pada seia, bulat air, dek pembentung, bulat manusia, dek muafakat, faham seusai, benar seukur, bulat segulik, pipih selayang. Begitulah umpamanya kita nak perlihatkan dalam bahasa-bahasa indah tentang muafakat dan sokongan padu dari semua pihak untuk mengangkat kerangka standard bahasa Melayu ini sebagai satu dokumen rujukan yang dirujuki oleh semua, bukan sahaja di Malaysia, malah hasratnya sehingga ke peringkat antara bangsa. Ya, jadi kita dah sampai kepada penghujungnya. Saya kira usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia ini untuk mengangkat kerangka standard bahasa Melayu di persada dunia berjaya direalisasikan, maka kalau dapat direalisasikan maka akan berkembang majulah bahasa Melayu itu. Ya, bukan sahaja di negara tanah air, macam Prof sebutkan tadi, bukan sahaja di negara tuannya, tapi juga di negara-negara asing. Begitulah hasratnya ya Prof eh? Dengan ya. Doktor. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Jadi, saya umpamakan lagi, keujayaan sama-sama kita rasa ni, bak labu nan menjalar, pucuk sama digetus, wakaf sama dipetik, ada sama mendapat, cicir sama dicari, untung laba sama dirasa. Jadi begitulah rupanya kalau kita sama-sama bersatu padu nak merealisasikan kerangka standard bahasa Melayu itu sebagai satu dokumen rujukan. Jadi akhir bicara, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Okey, dah tentunya lah yang pertama kepada panel undangan kita, orang kuat, orang kuat dalam kerangka standard bahasa Melayu. Saya sifatkan sebagai orang kuat lah. Jadi nak tanya pasal apa pun tentang kerangka standard, inilah orangnya. Profesor Madya Dr. Rohizani binti Yaakob yang didatangkan dari jauh, Universiti Sains Malaysia. Dan yang kedua, ini lagi kuat orangnya ni, Ketua Program Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu, iaitu Dr. Wan Noliza binti Muhammad Zin. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Selanjutnya, mungkin pihak pembangun kerangka standard bahasa Melayu merakamkan setinggi-tinggi terima kasih atas sokongan yang telah diberikan selama ini sehingga wujudnya, sehingga adanya satu kerangka kini yang diberi nama sebagai kerangka standard bahasa Melayu. Jadi penghargaan kepada yang pertama sudah tentunyalah Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana kewujudan kerangka standard bahasa Melayu ini adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, Institut Pendidikan Guru Malaysia yang menjadi peneraju kepada program pemartabatan pendidikan bahasa Melayu yang sebenarnya telah memberi satu peruntukan, okey, di bawah inisiatif itu maka wujudlah kerangka standard untuk digerakkan. Ya, tanpa wang susahlah nak bergerak kan. Jadi seterusnya kepada IPG Kampus Bahasa Melayu yang telah
meneraju menganjurkan pelbagai program pemartabatan pendidikan bahasa Melayu, dan utamanya ialah kerangka standard bahasa Melayu. Seterusnya IPG Kampus Ipoh, IPG Kampus Sultan Mizan, IPG Kampus Kota Baru. Ini merupakan panel-panel yang terlibat dalam pembangunan KSBM. Seterusnya Universiti Awam, iaitu Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Melaya. Okay. Universiti-universiti ini telah terlibat dalam membangunkan kerangka standard bahasa Melayu dengan adanya pensyarah-pensyarah dari universiti tersebut dalam panel tetap kerangka standard bahasa Melayu. Jadi atas kerjasama membangunkan dan merejasikan kerangka standard bahasa Melayu ini. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah jua, yang kurang itu dari kami jua. Jadi merduh bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap bicara. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.